Komposisi ini diisi dengan beberapa ide dari klasik sampai dengan yang terbaru ketika itu. Pola klasik diadopsi berdasarkan koteka Sekar Gendot, sebuah komposisi musik gamelan gender wayang dan pola baru yang statis dan hanya melibatkan nada yang kontradiktif, rasa, melodi yang dinamis. Tabuh Jayawarsa adalah tabuh yang sangat kreatif dan edukatif. Semoga menjadi ide bagi generasi yang akan datang. Pembina tabuh, Inyoman Astite, Iketut Wijana, Iketut Suandite, Iwayan Suandre, dan Iwayan Lakre. Koordinator, Iketut Aryawan. Hadirin, mari kita saksikan bersama tabuh Jayawarsa. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.